Ini tempat di mana gue dulu, gue kemarin bikin video klip ya sama anak gue juga, sama ponakan gue juga di sini. Ini tempatnya, gue kangen ya. Ini di sini nih gue nih, sama TikTok. Ini tempatnya, lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sobatku, semua yang ada di wilayah seluruh Indonesia ya. Seperti biasa nih, gak ada bosan-bosannya mendoakan para kalian semua yang telah menonton video gue ini. Kudoain diberikan kemuliaan dan kesejahteraan, terutama kesehatan ya. Cuma kalau kita kaya susah juga lah gak sehat ya. Dan yang belum nikah biar cepat nikah ya, yang jomblo-jomblo biar juga punya pasangan. Oh ya lupa, gue tambahkan nih satu lagi nih, bagi yang sudah nikah dan belum punya anak, gue doain ya biar cepat lekas punya momongan ya. Oke guys, kawanku dimana aja nih berada ya kan. Hari ini gue masih di kawasan kota Bogor ya. Biasanya jalan-jalan pagi. Gue ada tujuannya tempat sini, dimana gue dulu main juga, main video juga vlog di sini ya. Dan di sini gue mengenang, udah guys, baru belum lama gue tinggal di sini, gue rasa kayaknya beda ya. Perubahan begitu cepat, dan gue mau mengenang masa gue waktu video kemarin ya, yaitu gue bikin video shop atau video TikTok juga di sini. Dan di sini, asli guys, pada kalian apabila ingin berpose atau bikin video-video, inilah tempatnya ya. Ntar di mana yang gue tuju, gue juga kangen guys, tempat yang kemarin gue bikin TikTok. Nyata perubahan bener-bener tambah indah banget ya guys. Lihat guys, di sini gue sangat bahagia karena apa yang gue lihat saat ini adalah suatu pemandangan yang mungkin tidak terbayar deh. Apa yang telah diciptakan oleh Allah ini semua adalah anugerah ya, yang telah diberikan kepada manusia untuk kita saling menjaga ya. Dan gue juga kadang berpikir ya, hidup ini apalagi sih yang kita cari selain kita hanya untuk bersyukur dan terus bersyukur ya. Asli guys, bener-bener gua pure, gua di sini bener-bener asli ya, membuat telinga gua, mata gua jadi ternganga gitu melihat pemandangan yang mungkin jauh di pemandangan kota ya. Kadang gua juga bingung ya mau kemana arah gua, tapi gua terus aja gua telusuri karena emang tujuan gua yang gua bilang tadi, ke tempat yang pernah gua vlog ini. Jadi sebenarnya sini banyak loh guys, kalau mau main tempat dimana rekreasi di sini juga banyak, gratis atau olahraga juga ada. Dan di sebelah kanan gua itu ada tuh saung kuring yang mungkin asli guys, pernah gua vlog juga di situ ya. Dan ini suatu bagi gua nggak ada habisnya deh di sini. Thank you.
bagi kalian kalau apabila ingin melihat perumahan Sentul Alia, inilah ada di posisi belakangan saya ya. Guys, kayaknya udah mau nyampe ya. Gue lihat, kayaknya gue inget-inget nih, kayaknya di sini nih tempat dimana gue dulu bikin video clip, pas gue bikin video TikTok atau video shop di sini tempat ini, guys. Asli guys, enak guys. Lagi buat kalian yang telah nonton video gue ini, jangan lupa like, komen, share video gue ini dan gue lebih semangat dari cerita-cerita selanjutnya. Ah, kayaknya di sebelah kiri gue ini, guys. Oh iya benar. Alhamdulillah ya Allah nyampe juga. Asli guys, kawanku sobatku, inilah tempat yang gua dulu lay lapang ini ya. Di mana gua bikin video di sini tempatnya guys. Asli guys, enak guys. Itu buat gua suatu pengalaman yang gak bakal gua lupain ya, karena momen udah hampir 3 tahun silam ya. Videonya juga ada nih di sini guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini gua ada di Messi wilayah Kota Bogor ya. Itu tepatnya pas di ini kawasan Sentul ya. Sentul Indah lah dibilang mah. Jadi ini gua lah sesuatu pemandangannya bagi gua yang menakjubkan ya di pagi ini. Bagi gua ini adalah suatu bikin otak jadi segar gitu guys ya. Gue melusuri jalan Raya Bogor ini membuat gue hati gue menjadi tenang ya. Ini tempat dimana gue dulu, gue kemarin bikin video klip ya sama anak gue juga, sama ponakan gue juga di sini. Ini tempatnya, gue kangen ya. Nih, ini yang kemarin gue bikin tentang video shop gitu. Ini di sini nih gue nih, sama TikTok. Ini tempatnya, lokasinya. Gue kangen, jadi gue sini lagi ya, karena gue ngeliat nih pure lebih indah lagi nih. Yang gue liat nih di belakang ini, gue nggak tahu ini, jujur aja. Lihat guys, ini di belakang gue pemandangannya bagus ya. Ini kayaknya gunung nih, gue nggak tahu gunung apa, jujur gue juga nggak tahu, karena gue emang bukan wilayah sini ya. Gue kangen aja di sini, karena yang gue bilang tadi, ini tempat dimana gue bikin video klip tentang video shop gitu, maksud gua video shop atau apa, snack video ini di sini nih. Jadi gua kangen, gua kembali ke masa lalu gua kemarin, gua di sini. Bagi gua enak lah. Dan pada kalian ya, kalau mau jalan-jalan nih di daerah Sentul, tadi yang gua telusuri jalan tadi ya, itu enak banget guys. Pemandangannya kiri kanan adem, kayak dilihat bikin healing ya, hati ini bikin tenang. Karena di hari yang libur ini, hari Minggu, ada 2 pekan loh. Ketepatan besok ada hari libur juga ya, hari Senin ya, hari Ahad, besok hari Waisak ya. Hari libur ini sangat ramai gue lihat tadi di jalan ya. Karena ketepatan libur 2 hari loh, tanggal merah loh. Pantesan di jalan ramai guys. Pada arah menuju mau ke puncak kayaknya itu. Jadi inilah gue sangat senang ya gue ngeliat keadaan sekarang ini. Gue mengingatkan kembali yang gue cerita tadi, mengingatkan kembali cerita kayak yang kemarin gue bikin video nanti tadi. Mungkin gue mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Gue menelusuri
keindahan kota Bogor ini. Jadi ini adalah suatu yang gua, bagi gua, tenangan otak ya, healing ya. Oke guys, gua mau cari tahu lagi jalan-jalan di sekitar sini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di video gua ini. Gua pengen gua semangat untuk menjalankan perjalanan selanjutnya ya. Oke guys. Guys, ini sangat ramai ya, karena yang gue bilang tadi ini emang karena tanggal 2 hari libur loh, karena ini hari Minggu, besoknya tanggal merah nih.